Salam Warta KPTV yang layani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini kita kembali membuat konten tentang kuliner yang ada di Kota Batam, khas kuliner yang ada di Kota Batam. Dan hari ini kita berada di masih di seputaran Batam Kota, Kecamatan Batam Kota. Kita akan mendatangi tempat yang namanya Mie Tarempah. Tarempa merupakan nama suatu kabupaten atau kecamatan di Kabupaten Kepulauan Ambas, di pulau terluar ya, di perbatasan antara Vietnam berlaut dengan Cina di sana. Nah, di sini terkenal dengan mie-nya, kemudian ada luti gendangnya, kemudian juga ada aneka minuman yang enak untuk kita coba. Bagaimana keseruannya, apakah ini menjadi rekomendasi bagi Anda yang datang ke Kota Batam? Karena saat ini khusus untuk luti gendang, mereka sudah membuat paket untuk jadi oleh-oleh khas untuk dibawa ke calon penumpang mau terbang ke sejumlah kota di Indonesia. Kampung. Sudah berapa hari Bu? Lama bukanya, Pak? Sudah 1 bulan ya. Animonya seperti apa di sini? Ramai juga setiap hari. Malam Minggu atau Senin siang malam gimana? Setiap hari ramai. Ini cabang ya atau kantor kita sendiri? Beda ya dengan yang di Sikop. Tapi kok cita rasa sama aja? Sama aja rasanya? Oh, yang terempah ya. Ini kalau ciri khas dari sana, dari kampung. Oh gitu. Jadi yang antara di depan Singkom sama sini beda orang ya. Pemiliknya beda ya. Kopi. Oh. Ini gedung 3 lantai, Mbak. Lantai 3 apa kayak enggak? Buat mes. Oh, buat mes ya. Oh, iya. Kopi O Cangkir 1, air putih 1. Ya. 2, air putih 2. Bentar ya, Pak. Rasakan pelayanan. Cabang ini bukan cabang, ini yang pertama menyediakan. Ternyata tidak satu cabang yang berada dari panas atau yang ada di Simpon. Menarik di sini adalah tempatnya lagi berapa view-nya, pemandangan ini menambah nikmat dan berlama-lama kita di sini. Kita lihat dulu ini menunya ya. Ini coba, kita tadi udah pesan mie hun goreng basah, ada 4 luti gendang ya. Ini yang luti gendang tuh ya, kalau mau ya, menjadi pertanyaan ini kenapa luti. Nah, ini tuh belum tahu ini. Kalau orang biasa kan roti nih. Nah, ini kan luti. Ayo coba, Bu. Ayo kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba minum si gorengnya dulu. Dulu biasa cicip-cicip. Ini nasi goreng kampung. Biasanya kalau nasi goreng kampung tuh ada bilisnya, nah. Oh iya, ada bilisnya ya. Ada ikan bilisnya. Itu aja sih. Ini sama cabai potong rawitnya. Aduh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ini spesialis makan nasi goreng ya? Kemarin nasi goreng padang loh. Iya, kemarin nasi goreng padang. Ini orang Tarempa ya. Oke,
kayaknya kalau ditambah cabai ini enak nih. Ah, tambah cabainya. Kalau suka pedas, sama enak nih. Mantap ya, angin sepoi-sepoi, makan nasi goreng agak ada ikan bilisnya mentah, kayak mentah, cabai mentah ya? Cabai mentah, ada asam-asamnya. Asam-asam manisnya, dilihat dengan pemandangan kendaraan bermotor. Sekarang lagi nih Bu, dulu deh. Angkat dulu sini. Ayo, batuk ibunya. Batuk gue aja. Pedesnya. Ya ampun, ini pedes sekali kayaknya nih. Oh. Merah. Ini merahnya dari mana nih? Oh. Rasanya seperti apa? Sama. Cuma yang bedain ya mie-nya aja. Mie-nya aja ya? Ini kan mie hoon. Oh. Kalau yang biasa itu kan mie kuning ya. Oh, ini mie hoon ya? Iya. Tergantung selera masing-masing sih. Saya akan coba, coba rekamnya. Ya, kita akan coba. Ini mie hoon goreng basah. Ada yang pasti di sini yang siput, ini ada siput. Ikan ya? Ini ikan. Ini bukan pedas ya, memang warnanya memang dari seperti bumbunya seperti ini. Jadi kayak ini. Biasanya orang kita tisu dulu. Rutinya dimasukin. Dapetnya kak. Ikan. Ampun ikan. Iya. Oke. Terasa pedasnya terasa, adinya asam karena kuahnya itu kuahnya asam pedas campur ada rasa-rasa kan enak aja sih, enak terus nggak ini kecapnya dikasih cabai dikit ya, kasih saus ini yang dibungkar ya sih. Cuma memang karena ini restorannya baru, kita belum bisa wawancara orangnya. Jadi kita nikmati aja. Bagi apa ini mungkin sekitar porsinya sekitar 15.020 ya? 18.000-an ya? 18.000-an. Jadi kalau saya dia buka pagi, sampai pagi bisa di sini, sampai ke malam. Sampai ke malam itu nggak ada nasi-nasian, tapi saya lihat. Lili-lilian, ada ayam-ayaman. Kalau untuk minum-minum setelah makan siang, pertemuan, kita makan kawan, jadinya akan ada. Jadi ini menu peneman kopi. Oke. Bagaimana penilaian makanan ini? Makanan ini kalau menurut saya, sekitar 8 ya. Enaknya 8. Pedasnya 5-4 pedas kan? Yang bikin terasa lebih enak ini campur ketika dengan itu gendang ya. Sementara untuk nasi goreng standar gorengnya tidak pedas juga.
Kalau mau pedas ya tinggal tambah tadi jauhnya tadi ya. Dan telurnya. Oke, itu saja. Yang pengen mencari kuliner yang ibaratnya tidak untuk mengenyangkan tapi hanya sekedar ngobrol dan ditemani kopi, kasih kopi dan makanan seperti ini jadi rekomendasi bagi anda datang ke sana kawan ngopi sambil belajar ngobrol. Dan terakhir terima kasih atas bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi O campirnya satu sama putih hangat ya selebihnya. Iya. Ada tambahan lain 59.000. Ini bukan cabang ya, beda dengan yang di Abati ya. Beda. Sendiri aja. Iya, sendiri. Langsung dari Talempa sana enggak? Orangnya memang dari sana. Menu andalannya apa, Mbak? Menu andalannya apa? Menu andalan kita mie tarempanya, Pak. Mie tarempa itu aja ya? Iya, mie tarempa kita. Karena minyak itu kita kan buat sendiri. Kalau luti kendang itu, kenapa dibilang luti? Kalau luti itu kalau saya perlu tahu, Pak. Nggak tahu ya? Mungkin bahasa. Bahasa sana ya? Bilang luti itu roti. Kan? Roti kali ya? Roti. Oke, Mbak. Di berapa makan kita hari ini? Iya, 59.000. Jadi bihun goreng tarempanya basah 17.000, nasi gorengnya 21.000. Luti gendang 14.000. Jadi jatuhnya kopi 7.000. Oke. Murah meriah ya. Luti gendang mie tarempa. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kripik. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.